Pemirsa, upaya pencarian helikopter Mi-17 TNI Angkatan Darat yang hilang kontak di Pegunungan Bintang, Papua belum membuahkan hasil. Proses pencarian pun terpaksa dihentikan karena terkendala cuaca buruk. Pencarian helikopter berpenumpang 12 orang yang hilang kontak sesaat setelah lepas landas di Bandara Oksibil hingga hari ke-6 belum membuahkan hasil. 3 unit pesawat dikerahkan untuk melakukan pencarian, namun karena proses perubahan cuaca yang sangat cepat membuat tim tidak bisa melanjutkan pencarian melalui udara. Pasalnya Oksibil dan sekitarnya telah tertutup kabut hingga jarak pandang sangat minim. Namun upaya pencarian melalui jalur darat oleh tim SAR gabungan bersama warga terus dilakukan. Sementara itu, antusias masyarakat Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua yang secara sukarela membantu dalam pencarian hilangnya helikopter Mi-17 TNI Angkatan Darat mendapatkan apresiasi dari tim evakuasi gabungan. Selama 5 hari menyusuri areal hutan yang lebat, tim evakuasi jalur darat belum menemukan tanda-tanda lokasi hilangnya helikopter di Distrik Oksop, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua.